Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sharing tentang cara mengambil link TikTok kita sendiri ya teman-teman. Dengan kita mengambil link TikTok kita sendiri, kita bisa membagikan akun TikTok kita dengan teman kita. Maka nanti teman kita bisa mengikuti kita maupun sebaliknya ya. Kita bisa mengikuti balik teman kita. Bagaimana cara mengambil link TikTok kita sendiri? Kita langsung saja praktek tutorialnya. Langkah pertama, kita buka dulu aplikasi TikToknya. Nah, di sini saya sudah login akun TikTok ya. Buat teman-teman, usahakan login terlebih dahulu di aplikasi TikTok. Kalau tampilannya seperti ini, kita klik di profil pojok kanan bawah ya teman-teman. Nah, kita klik. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita masuk di pojok kanan atas titik tiga. Di sini, kita cari logo gerigi atau pengaturan ini. Nah, kita mengambilnya di mana? Di sini, teman-teman. Bagikan profil. Nah, di sini. Kita klik aja. Nah, di sini kita bisa langsung ke SMS, email, Facebook, dan lainnya. Nah, caranya ngambil gimana? Kita salin tautan. Tautan disalin. Nah, di sini kita bisa membagikannya ke teman kita lewat WA atau apa. Ini coba kita kasih di SMS atau nah, di sini kita klik di sini. Nah, kita cari penerimanya, nanti kita tinggal kirim. Atau kita copy paste di media sosial lain. Oke? Udah bukan? Sekian penjelasan dari saya kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Kritik dan saran juga dipersilahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.